ibarat satu bandara tanpa Padang, dan nanti yang kedua bandara Semarang di Mamasan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa masih banyak hal-hal yang ke depan yang harus kita lakukan, satu perbaikan-perbaikan, pembangunan-pembangunan untuk meningkatkan kapasitas daripada bandara tanpa Padang Mamuju ini. Ya. Seperti ada beberapa obstacle, ya. Ada beberapa yang harus kita ada beberapa dari sisi aspek keselamatan yang perlu kita bebaskan karena itu menyangkut daripada dari keselamatan penerbangan, ya, seperti itu. Nah, nanti ini akan kita langsung melihat ke lapangan. Dan yang kedua, ya, dan yang kedua nanti adalah Bandara Sumarorong, Mamasan, yang sudah 4 tahun tidak beroperasi. Nah, tentunya nanti dalam kesempatan itu juga kita akan komunikasikan bersama Bupati Bupati Mamasa, kita akan mengajak, ya, kita untuk meningkatkan dan kita untuk mengaktifkan kembali, ya, Bandara Sumarorong itu sendiri. Ya. Nah, tentunya saya dalam kesempatan ini saya sampaikan bahwa bandara, ya, atau dunia penerbangan itu tentunya sangat penting dan sangat strategis, ya, untuk menggerakkan dan mendorong, ya, ekonomi dan juga mobilitas baik penumpang maupun barang yang kita lakukan. Target kita untuk masa besok kami diskusi langsung dengan Pak Bupati, karena kalau kondisi saat ini bisa saja kita sudah bisa operasikan tapi dengan menggunakan pesawat yang lebih kecil, ya, ya, seperti itu. Tapi kalau kita untuk meningkatkan pesawat yang lebih besar, minimal ATR seperti yang sudah beroperasi juga di Mamuju, artinya kita perlu memperpanjang landasan runway-nya. Nah, besok rencana kita bersama Bupati saya katakan runway saat ini yang ada di Semarang itu 1150. Nah, untuk minimal, ya, untuk ATR itu ada 1600 atau 1700. Sehingga kita perlu pembebasan lahan lagi dan untuk memperpanjang runway tersebut untuk dapat beroperasi ATR 70 itu. Nah, ini kita harapkan nanti setelah kita diskusi dengan Bupati besok menerima kami langsung, sehingga target-target dan perencanaan-perencanaan yang akan kita lakukan itu bisa segera kita optimalkan kembali. Ya, terima kasih. Ya. They say life will bring discomfort, and I discovered we all just suffer, 'cause no one feels that bad. And it comes from one another, we hurt each other just like a lover, and don't think twice about that. And I feel like something's bad, but hell, I'm used to that. I always turn my back, yeah. And I wanna feel something, but all I feel is pain. I wanna make a change, but you either pick yourself up or you let yourself down. Life will always be tough, so who the fuck are you?